Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri membuka pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022, golongan 2 Angkatan 2 dan 2, di Gedung 2 BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin 14 November 2022. Pelatihan dasar bagi CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dilakukan untuk membangun integritas moral, kesungguhan, semangat dan motivasi dalam membentuk karakter yang profesional yang diselenggarakan BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pola fasilitasi kerjasama dengan BPSDMT Kalimantan Selatan. Diikuti peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari Angkatan 1 sebanyak 40 orang dan Angkatan 2 sebanyak 40 orang. Bupati dalam arahannya meminta kepada para peserta latsar untuk fokus dan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan latsar ini guna menjadi aparatur sipil negara atau ASN yang terbaik. Ditambahkannya, untuk bisa maksimal melayani masyarakat maka terlebih dahulu harus tahu persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk tahu persoalan yang dihadapi masyarakat maka haruslah dekat dengan masyarakat. Maka dimanapun Bapak Ibu bertugas, mindset Bapak atau Ibu harus selalu untuk melayani masyarakat, melayani dengan baik, dengan ramah, dengan senyum dan dengan sopan dan dekat dengan masyarakat, pesannya. Jadi saya tanggal 14 bulan November tahun 2022, saya Bupati Sungai Selatan menyatakan bahwa pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 dan angkatan 2 telah fasilitasi kelas kekuatan di Sungai Selatan tahun 2022 dengan bisa kita resmi berubah. Tim Liputan HSS TV melaporkan.